the next agenda, which is the concert, the Data Science Weekend concert. So the first speaker of the man behind Gojek, the biggest ride-hailing apps in Indonesia. Give a round of applause. And he was also awarded as Forbes 30 Under 30 Asia, and also has extensive experience in many aspects of business, corporate finance, online marketing, and also building data science team. Please welcome Kevin Alwi as CIO of Gojek Indonesia. Thank you. Selamat pagi semuanya. Jadi mungkin ngomongnya gua lu aja ya, biar santai. Pakai bahasa Indonesia mungkin. How's your Indonesian? Amazing. Sedikit-sedikit. Okay, cool. I'll slip in English every now and then. Hari ini gua sebagai jadi gua mungkin sedikit tentang gua dulu. Gua salah satu co-founder-nya Gojek. Gue mau bikin catatan bahwa gue bukan seorang data scientist. I'm not a data scientist. Tapi gue mungkin yang bertanggung jawab di Gojek untuk memastikan bahwa data dipakai di seluruh perusahaan seefektif mungkin untuk membangun perusahaan dan sebenarnya by extension berdasarkan misi kita untuk membantu membangun Indonesia. Jadi tadi yang dibilang Pras sebenarnya relevan banget. Gue ngerasa relevan banget buat kita di mana kita ngelihat bahwa opportunity untuk memakai data untuk benar-benar membangun negara, untuk meningkatkan pendapatan dari partner-partner kita, baik itu driver, driver mobil, tukang ojek, restoran-restoran, toko-toko, itu semua sebenarnya opportunity-nya luar biasa untuk menggunakan data untuk membangun negara ini lewat platform kita. Jadi itu benar-benar sesuatu yang wah gue ngerasa align banget deh antara Gojek dengan DSI. Nah, let's go next slide. Slide gue nggak jalan deh. Oh, perfect. Oke. Okay. Jadi sebenarnya di Gojek kita ada beberapa tim data karena hari ini gue diminta berdasarkan briefnya untuk ngomongin specifically machine learning, gue cuma bakal ngomongin beberapa project-project machine learning yang mungkin terbaru yang ada di Gojek. Tapi di luar tim yang ngerjain hal-hal ini, kita juga ada tim BI, salah satunya ada di audience itu sekarang. Banyak sebenarnya project-project yang menggunakan data yang sebenarnya menarik banget. Cuman hari ini cuman sampel kecil dari apa yang kita kerjain. Jadi hari ini gue bakal ngomongin tiga hal. Satu, mengenai gimana sih sebenarnya atau reach kita dalam penggunaan data itu di mana aja sih? Apakah tadi gue udah cerita dikit tentang berbagai driver atau restoran atau toko-toko, reach kita itu dalam menggunakan produk-produk data, menggunakan machine learning itu di mana aja? Itu yang pertama. Kedua, mungkin sedikit gambaran singkat tentang tim prinsip-prinsip yang berusaha kita uphold di tim data science kita, dan setelah itu mungkin beberapa project yang sekarang lagi dikerjain yang berhubungan dengan machine learning, dan habis itu kita tutup dengan Q&A. So di briefnya bahasa Inggris, jadi gue pakai presentasi yang bahasa Inggris, tapi ini sedikit gambaran tentang apa aja sih jenis-jenis data yang kita kumpulin dan kita apply di mana aja. Mungkin yang obvious itu tentunya kita banyak orang yang pakai aplikasi kita, jadi jumlah datanya luar biasa banyak. Jumlah atau jarak yang ditempuh dalam platform kita setiap hari itu sekitar 8 juta kilometer. Dan GoPay merupakan wallet terbesar di Indonesia sekarang. Dan GoFood sebenarnya ini menarik banget, kita setiap hari mengantar 30 ribu ton makanan. Dan beberapa ton itu semuanya martabak. mungkin banyak yang di sini yang sering pesan martabak di GoFood. Dan ini salah satu, mungkin salah satu produk kebanggaan kita. Dimana kita benar-benar
bekerja sama yang erat dengan restoran-restoran yang sebenarnya tadinya mungkin diignore oleh mungkin sebagian besar komunitas bisnis Indonesia. Kita lihat sekitar 85% dari semua restoran-restoran yang jadi partner di platform kita itu bukan restoran-restoran dengan beberapa cabang. Jadi bukan kayak McDonald's, bukan Domino's, bukan Bakmi GM. Biasanya restoran-restoran yang sign up di platform kita adalah ya UMKM, bisnis-bisnis kecil, ibu-ibu yang bikin bakmi, bapak-bapak yang bikin sate, macam-macam yang benar-benar mikro entrepreneur. Jadi kesimpulannya dari ini semua tuh sebenarnya adalah impact yang bisa kita push lewat penggunaan data yang lebih baik itu menyentuh jutaan nyawa di Indonesia dari berbagai sektor. Jadi ini salah satu yang menurut gua tuh yang paling menarik dari kerja dalam mungkin fungsi ini adalah satu insight-insight yang bisa didapat itu luar biasa dalamnya. Dan tentunya karena kita merupakan suatu platform yang menyentuh berbagai industri, kesempatan kita untuk menggunakan insight-insight itu untuk membantu membangun industri dan membantu membangun manusia-manusia yang dalam industri-industri ini itu luar biasa. Jadi kita benar-benar excited untuk bisa sharing hal-hal ini, dan tentunya tim kita juga motivasinya tuh luar biasa juga karena mereka tahu bahwa impact-nya untuk negara tuh sangat besar. Ini beberapa prinsip yang admittedly kita nggak sempurna dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini. Cuman sebisa mungkin kita mau mengaplikasikan tiga prinsip ini. Jadi satu itu applied not academic. Kita sering lihat di banyak perusahaan-perusahaan lain itu ada mungkin sedikit tendensi di mana data science itu sifatnya lebih akademis. Jadi mungkin kasarnya cuma teori. Di mana kita melihat misalnya, gue kasih satu contoh di mana kita pernah membuat kesalahan yang mungkin secara teori masuk akal, tapi begitu di-apply ke dunia ke realita lumayan bermasalah. Jadi kita dulu pernah ada model machine learning yang dipakai untuk milih driver. Jadi tiap kali orang order, kita ada model yang memprediksi berapa persentase bahwa driver ini akan menerima bukannya di reject atau bukannya di ignore, berapa persentase driver ini akan menerima order ini. Ini tujuannya adalah kita mau customer kita nggak nunggu lama untuk dapat driver, dan kita mau driver yang paling cocok untuk menerima order-order yang mereka pengen mau ambil. Itu kan intentionnya bagus. Jadi kita taruh modelnya kita jalanin. Jadi pada saat itu setiap order yang dibuat itu bakal dipilih lewat model machine learning ini. Nah, ini lumayan jalan beberapa bulan, tapi salah satu kejadian yang terjadi dengan model ini adalah karena model ini terus belajar tentang driver suka ngambil orderan yang mana, akhirnya orderan-orderan yang didistribusikan selalu ke driver-driver yang sama. Jadi karena ini driver suka banget ngambil GoFood misalnya. Jadi ujungnya tiap kali driver ini nongkrong depan toko martabak A, dia mulu yang dapat. Nah, jadi driver-driver lain ngerasa bahwa sistem kita itu enggak adil. Nah, jadi itu kan begitu ini kalau kita ngelihat purely from an academic standpoint, it makes sense. Of course we should always optimize the most likely driver to take the order. Tapi ternyata ada faktor ketimpangan. Ada faktor persepsi bahwa ini driver-driver gabung ke Gojek itu untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Jadi salah satu yang kita sadari dari model ini adalah kita sebenarnya nggak memenuhi misi ini. Kita nggak memenuhi bahwa sebenarnya kita mau memberikan pendapatan ke sebanyak mungkin orang-orang yang bergabung ke platform kita. Jadi akhirnya modelnya sekarang untuk sementara di-prioritize, kita lagi berusaha menciptakan model yang jauh lebih baik untuk mengalokasikan order. Tapi ini sempat jalan beberapa bulan, di mana secara teoritis ini sesuatu yang baik, tapi ternyata begitu di-apply menimbulkan ketimpangan dalam komunitas driver. Jadi ini sesuatu yang satu kesalahan yang kita harus belajar, di mana mungkin
kita juga harus selalu harus mikir bahwa oke, ini kita harus selalu mencari kita selalu harus mencari end result-nya atau output-nya begitu di lapangan tuh seperti apa. Dan mengingat sebenarnya apa sih output yang dicari? Itu yang pertama. Yang kedua, integrasi dengan product dan engineering atau product engineering. Kita juga sering lihat di banyak perusahaan-perusahaan lain, mereka menganggap data science itu sebagai bagian terpisah dari business core. Di mana kita ini bisnisnya kita jalan 100% independen dari tim data science. Begitu ada masalah, gue perlu memprediksi ini nih, atau ini ada data banyak, lu kasih insight dong ke gue. Seringkali tim data science itu cuma di ujung, kalau nggak di ujung paling nggak atau terpisah total dari bisnis. Dan ini menyebabkan beberapa masalah. Jujur aja, di Gojek kita juga melakukan kesalahan ini. Kita melakukan kesalahan ini bahwa kita terlalu memisahkan tim data science dari bisnis. Jadi ujung-ujungnya problem definition atau definisi masalah yang sebenarnya lagi dihadapin itu udah didefinisiin di awal banget oleh orang-orang yang mungkin kemampuan mengolah datanya gak sebagus orang-orang yang lebih fokus di data. Jadi this is a problem karena ya sebenarnya orang-orang yang mahir dalam ilmu data ini, kemampuan mereka untuk mengerti suatu masalah, kemampuan mereka untuk menciptakan solusi-solusi berdasarkan pengertian dari masalah itu sebenarnya benar-benar merupakan skill set yang unik yang mungkin orang-orang yang lain yang di product, yang di business, yang di finance itu mungkin gak ngerti. So one of the things that we're trying to do as a company is how do we get data science to be much much closer to our product and business teams. This is another kind of philosophy that we're trying to apply because of some of our previous mistakes. The last point is scalable, and this is why the integration with product engineering is so important. Karena misalnya kita bikin model, let's say pakai Python. Python oftentimes have scaling issues. So going back to close to product and engineering and not academic, it's not good enough if we have a model yang sebenarnya bagus banget kemampuan untuk misalnya memprediksinya, tapi begitu ditaruh di production nggak jalan. Kita perlu respons dalam waktu 50 millisecond. Tapi untuk memproses satu query aja model ini perlu 10 detik misalnya. This doesn't work. And this is often one of the biggest challenges karena ujung-ujungnya banyak yang background data scientist yang itu murni matematik atau statistik. Nothing wrong with that. Cuman kembali makanya harus ada kedekatan dengan tim product engineering untuk mengerti sebenarnya gimana model ini bisa di-apply dalam real world production environment. Bukan real world dalam arti dunia fisik, tapi dalam dunia software, how do you apply this and how does it actually work within the whole ecosystem. So these are a lot of, mungkin sharing prinsip-prinsip ini lebih sharing masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat dan sekarang lagi berusaha kita perbaiki. Okay, so a few sample projects. So we have one project with I don't know why itu formattingnya. That's food targeting with deep learning. So di GoFood kita ada lebih dari 8 juta dishes atau menu makanan. Nah, the problem is hanya sebagian kecil dari image-image ini itu di tag. Ya ada yang kita ambil fotonya sendiri, ada yang di upload merchant, ada yang dari internet. All of this content has not been tagged. Jadi challenge-nya adalah, how do we tag all of this? Ada 8 juta menu item. Jadi apa yang kita kerjain adalah kita hire kontraktor untuk nge-tag 20 sampel 20.000 dari 8 juta ini. Begitu kita tag ini misalnya iced coffee, nasi goreng, bakso, tag-tag ini diciptakan. Terus tim data science kita kemudian menggunakan model deep learning untuk membaca image-nya itu dan mengasosiasikannya dengan sampel yang udah di tag, 20.000 sampel yang di tag.
Dan hasilnya kita lihat sih so far sekitar 90 atau 95% akurat. Di mana begitu ada misalnya image mie goreng yang udah di tag oleh dalam sampel 20.000 itu, algoritma kita itu udah bisa ngelihat bahwa image-image lain yang sebenarnya adalah image mie goreng di tag secara benar ya sebagai mie goreng. Nah, tapi sebenarnya ini kalau mau di expand udah bisa lumayan menarik. Ini misalnya kita udah mulai mikirin gimana caranya nge-tag menu-menu item lebih dalam daripada cuman mie goreng. Misalnya mie goreng bisa diklasifikasikan sebagai makanan berminyak, let's say, makanan Indonesia, bakmi. Banyak banget tag-tag yang bisa dipakai yang kemudian bisa lebih dalam, yang memungkinkan kita lebih mengetahui preferensi customer kita lebih dalam. Jadi misalnya mungkin aja we don't know yet, tapi mungkin aja ternyata preferensi orang ternyata bisa dikategorikan dari misalnya preferensi gorengan. Mungkin ada banyak yang di sini yang sukanya makannya apapun yang digoreng. Dan itu ini mungkin bukan suatu kategori yang pernah kita pikirin, tapi dengan sistem tagging ini, hopefully kita bisa dapat insight-insight yang bakal menarik untuk merekomendasikan makanan-makanan untuk customer kita dan tentunya membantu membangun bisnis restoran-restoran yang jadi partner kita. Oke, masih di GoFood. Yang satu lagi ini mungkin yang satu itu adalah yang pertama adalah mengenai tagging. Yang kedua ini lebih ke gimana kita merekomendasikan makanan ke customer-customer kita. Nah, buat beberapa yang di sini yang pakai GoFood, ada mungkin sebagian besar udah pernah menerima rekomendasi makanan. Nah, rekomendasi makanan ini kita kerjain lewat rekomendasi berdasarkan clustering. Nah, jadi yang kita kerjain sekarang, yang kita kerjain sekarang adalah yang paling baru itu kita menggunakan NLP di teks makanan itu sendiri. Jadi misalnya kita lihat bahwa teks-teks tertentu setelah diproses itu dekat dengan yang lain. Jadi misalnya di sini ada nggak yang contohnya relevan? Oke, okay. Image ini nggak ada yang relevan, unfortunately. Cuman misalnya kata-kata tertentu kita lihat bahwa kata-kata ini mirip dan mempunyai customer. Misalnya kita lihat satu customer A. Customer A ini seringkali mengorder makanan dalam cluster ini, cluster kata-kata ini. Nah, yang kita kerjain untuk rekomendasi sekarang adalah kita lihat cluster ini. Oh, oke. Okay. Kalau ada orang yang mungkin suka makan di bagian kiri cluster ini, ada customer lain yang suka makan di bagian kanan cluster ini, di cluster yang sama, kita berusaha merekomendasikan orang yang di sini untuk makan makanan yang ada di sebelah sana. Jadi asal mereka masih dalam cluster yang lumayan dekat, kita bisa merekomendasikan customer-customer yang suka makan satu tipe makanan yang mirip dengan makanan lain. Dan kita mengklasifikasikan sesuatu mirip berdasarkan kata-kata itu yang diproses dari nama menunya atau subkategori menunya yang ada di profile merchant. Another project that we're working on is GPS quality anomaly detection. Gimana kita melihat behavior GPS yang mungkin agak rancu di sistem kita. Nah, ini penting banget nih kan, karena bisnis kita sebenarnya jalan menggunakan sebenarnya bisa dikatakan hampir 100% dari bisnis kita itu tergantung dari kualitas data GPS. Jadi kita pakai model yang bisa memprediksi sebenarnya pergerakan driver itu masuk akal atau enggak sih? Jadi misalnya kita lihat di contoh yang di sini. Contoh ini adalah pergerakan yang normal, di mana kita bisa ngelihat setiap titik ini adalah satu ping GPS dari driver. Kita bisa lihat pergerakannya normal, di mana kita bisa berdasarkan sebenarnya ya hukum-hukum fisika kali ya. Sebenarnya driver itu bisa bergerak secepat apa sih di jalanan. Nah,
Jadi kalau kita lihat di sini, ini kayaknya oke-oke aja. Tapi kalau kita ngeliat driver ini, ada behavior yang agak aneh. Nah, behavior aneh itu bisa banyak alasannya. Satu alasan yang mungkin paling negatif itu dia pakai aplikasi di sistem Android-nya yang bisa memasukkan lokasi GPS. Nah, ini gue nggak bakal terlalu panjang lebar ngomongin kenapa driver bakal pakai GPS palsu. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, tapi kalau nggak tahu bisa baca online lah, banyaklah cerita-cerita ini. Ini lagi agak-agak hot topic di Gojek sekarang. Tapi itu mungkin yang paling negatif. Tapi yang mungkin yang nggak terlalu negatif, ya mungkin device-nya lagi rusak, mungkin dia pakai device yang kualitas GPS-nya jelek, mungkin sinyal GPS-nya lagi jelek. Banyaklah alasan kenapa kenapa behavior yang agak rancu ini keluar. Nah, tapi satu ya mungkin kalau ini tujuannya apa? Itu tentunya untuk mencegah atau mengidentifikasi dan mencegah behavior-behavior negatif tadi. Nah, tapi di luar itu sebenarnya kemampuan untuk mengcluster dan mengidentifikasi sebenarnya titik-titik GPS mana yang sebenarnya asli dan benar-benar menggambarkan lokasi driver itu sebenarnya valuable banget untuk bahkan mengkomunikasikan ke customer. Jadi kadang-kadang mungkin di sini yang pakai Gojek kadang-kadang ngeliat lokasi GPS drivernya aneh, nggak gerak atau pindah-pindah, itu kan bikin orang bikin customer kita nggak nyaman. Kayak oh ini driver sebenarnya di mana sih? Ini beneran gerak nggak sih? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang keluar yang sebenarnya kita harap dengan kemampuan untuk menentukan lokasi yang aslinya driver itu di mana, itu kemudian bisa dikomunikasikan ke customer. Jadi kalau misalnya ngelihat ini, misalnya driver sebenarnya jalan dari sini ke sini ke sini, let's say. Kalau ternyata kita ngeliat oh ada GPS ini mendadak di sini, terus di sini, terus di sini. Ya ini yang kita identifikasikan sebagai lokasi GPS yang tidak mungkin, ya jangan dikomunikasiin gitu ke customer. Kita ignore dalam penampilan ke customer. Karena sebenarnya kalau kita assume driver ini driver yang jujur, ya sebenarnya dia lagi di sini. Dan kemudian dia memang arah ke sini. Dan tentunya ini juga ada dampak positif buat driver, karena ini menurunkan kemungkinan driver ini bakal di-cancel. Ya, karena kalau orang-orang ngeliat, wah ini driver gak jelas lokasinya di mana. Kadang-kadang mungkin emang karena ada lagi bawa motor, ditelepon gak ngangkat, di chat belum balas. Jadi kemungkinan bakal di-cancel oleh customer. Jadi tentunya kemampuan untuk melakukan ini kembali lagi ke prinsip kita di mana aplikasi data itu harus selalu memperbaiki kehidupan dari partner-partner kita. Lumayan jelas gimana itu bisa diaplikasikan ke situasi ini. Oke, last example. Jadi ini kita feature yang lagi di rollout sekarang, bener-bener baru banget, yaitu lokasi penjemputan. Nah, lokasi penjemputan yang spesifik di POI tertentu, POI place of interest, point of interest. Nah, kita kan sebenarnya ini ada dua cara nih untuk ngerjain ini. Satu itu kita benar-benar secara manual kita ngelihat oh ini daerah-daerah pickup mana sih yang rame, kita identifikasi yang rame, terus ya udah kita lihat ini biasanya orang dijemput di mana sih, terus di labelin satu-satu. Ini kan bisa proses yang ini ya sebenarnya kalau kita mau ngerjain kayak gini seharusnya bisa dikerjain mungkin dari setahun yang lalu ya, dan mungkin seharusnya kita kerjain dari tahun yang lalu sebenarnya. Cuman masalahnya proses itu adalah satu, butuh luar biasa banyak waktu dan orang, jumlah orang yang banyak untuk nge-manage ini. Dan kedua, setiap kali ada tempat-tempat baru, misalnya ada mall yang baru jadi, ada kampus yang baru jadi, atau berbagai macam perubahan, misalnya ada yang ada tempat yang tutup, proses update itu bisa lama dan belum tentu akurat. Jadi yang kita kerjain di sini adalah kita ngelihat sebenarnya titik jemput orang tuh di mana sih. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ada satu gedung, berdasarkan data GPS yang diberikan driver saat apakah driver jemput penumpang, kan dia harus konfirmasi bahwa dia telah ketemu dan udah menjemput penumpangnya. Nah, titik GPS itu kita kumpulin dan kita lihat sebenarnya daerah mana sih itu terjadi. Jadi misalnya ini nih di kantor kita nih, Pasaraya Blok M. Nah, orang masukin POI mungkin Pasaraya Blok M.
Jadi kalau kalau lu masukin pasar Blok M ke GPS, kayaknya titiknya bakal di sini deh, di tengah banget di sini. Nah, tapi setelah kita lihat datanya, orang yang masukin pasar Blok M sebenarnya jemputnya di sini, sama di sini. Nah, jadi apa yang dikerjain adalah semua itu dikumpulin, terus diprediksi sebenarnya titik jemput aslinya di mana, dan berdasarkan catatan yang sering ditulis oleh orang, kan orang kalau kadang-kadang banyak yang pas nulis titik jemput bilang, oh depan air mancur, oh lobi belakang apa. Nah itu semua kita masukin ke model NLP dan akhirnya memunculkan prediksi ini. Jadi ya ini kita bersihin dikit teksnya tentunya, gak langsung sebersih itu. Cuman semua ini berdasarkan data yang diproses dari notes-notes yang diberikan oleh customer-customer kita. Jadi ya, lobby air mancur, lobby drop-off, lobby utama, ini semua dihasilkan dari data kita sendiri. Dan ini lagi kita roll out sekarang dalam testing, kayak kita bakal roll out minggu ini di 500 lokasi di Jakarta. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari seluruh Indonesia, udah ada puluhan ribu lokasi yang bisa dipopulasi dari Jakarta sampai Pekanbaru, Jogja, Semarang, semua ini bisa dipopulat. Begitu kita udah yakin bahwa sebagian besar dari prediksi ini udah bagus. Tapi so far it's looking pretty good. Oke, jadi itu aja mungkin untuk project-project yang kita kerjain. Gue membuka waktu untuk Q&A. Sure. Ini gimana ya? Dikasih mic atau ngomong aja? Ya. City mau order misalkan, mau order misalkan lebih ke arah di billboard yang depan Penin Bank. Terkadang kan kita driver agak kita customer agak susah untuk misalnya ngejelasin, oh ada billboard warna ini, tapi ternyata billboardnya ganti-ganti. Ya, jadi agak susah deskripsiin ya kan. Jadi mungkin kayak kepikiran gua kayak kita sekarang doing ya social chat seperti biasa, foto terus masukin gambarnya, jadi kayak driver bisa langsung lihat, oh lokasinya di sini atau mungkin kita bisa taking around posisinya. Itu aja sih, Vin. Thank you. Oke, okay. Itu sebenarnya suggestion yang bagus sih. Oke, okay, I'll talk to the team. Ya. Yeah. Nambahin kerjaan ya. That when you deploy model into operations, right, sometimes there is a risk associated with it, and sometimes you really cannot detect it until, you know, a few months down the road, right? And I understand in the case of Gojek, you actually deploy many models simultaneously. How do you manage the risk of deploying this many models at the same time? Yeah. I think it's always important to set so before you deploy anything, the success criteria needs to be very clear. So when you deploy this thing, what do you expect to see, right? So one, harus jelas banget sebenarnya kriteria ini sukses atau gagal itu apa, and what are the risk factors? I mean, you kind of have to, it's impossible to know upfront all the various different risks that can happen. But I think we want to be a lot more disciplined in those success criteria and also the risk factors as well. Like what could possibly happen? But beyond kind of, you know, being a little bit more disciplined upfront, I think another is the availability of real-time data is also important because you know, I think especially for some very very big changes. Even 1 hour or 2 hours might be disastrous, right? So
I think the other part of it is really being disciplined and setting criteria. But beyond that, having the tools and alerts set up such that, you know, if something were to happen, you would know, right? If you started seeing dramatic changes in driver behavior and customer behavior and, you know, key company metrics, then, you know, we would just roll it back. Oh. Okay. Yeah. Oke, terima kasih. Saya Hakim dari UII Jogja. Dan tadi Mas Pras sudah sedikit mengenalkan. Jadi memang sangat menarik yang sampaikan Mas Pras dengan Mas Kevin tadi bahwa ingin memajukan negeri ini. Ya. Tapi melihat kemudian gambaran yang disampaikan tadi, terlihat jelas bahwa kebutuhan untuk orang-orang yang memenuhi keinginan dari sebuah perusahaan seperti Gojek dan sebagainya akan memerlukan usaha yang demikian luar biasanya pembentukan kurikulum dari sisi universitasnya gitu. Nah, hal ini kemudian membawa hampir semua perusahaan kemudian membuka berbagai macam sekolah sendiri gitu ya. Berbagai bank kemudian sekarang membuka sekolah untuk dirinya sendiri memenuhi dan sebagainya. Nah, sehingga menimbulkan bahkan semakin terkotak-kotak gitu, ya kan. Kemudian hubungan antar universitas dengan perusahaan juga makin jauh gitu kan. Pemerintah sendiri dengan universitas juga jadi tidak bisa memenuhi seperti apa sih standar sebenarnya sebagai seorang data scientist lah katakanlah seperti itu. Sehingga perkembangannya kan jadi semakin luar biasa. Nah, kemudian apa mungkinkah Gojek itu kemudian membuka diri selalu roadshow ke universitas dan sebagainya. Kemudian talent seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu. Sehingga kita bisa menyusun sebuah kurikulum juga untuk memenuhi hal tersebut. Kalau enggak kita nanti selalu ketinggalan gitu dengan perkembangan yang demikian dahsyatnya gitu. Sementara kita harus selalu membangun kurikulum yang sangat terbatas, per 4 tahun baru ganti, per 4 tahun baru ganti gitu. Padahal kebutuhannya hampir bulanan harus segera ganti gitu. Mungkin itu Mas Kevin, terima kasih. Jadi tadi Bapak ada satu pertanyaan, apakah kami terbuka untuk mungkin kerjasama yang lebih erat dengan universitas-universitas? Jawabannya iya. Kita selalu mencari kesempatan untuk mungkin membantu mengarahkan sebenarnya di industri teknologi ini sekarang kebutuhannya seperti apa sih ke universitas-universitas dan mahasiswa-mahasiswa. Itu suatu yang kita benar-benar mau ngebantu dan ya kita mungkin nanti bisa tukar kontak dan kita bisa ngobrol lah. Cuman yang Bapak bilang sih benar, benar banget di mana karena proses perkembangan kurikulum itu nggak bisa cepat, selalu bakal ketinggalan. Dan sebenarnya kalau ini opini saya pribadi ya Pak, itu menurut saya sih kurikulumnya itu secepat-cepatnya kurikulum mau diupdate, kayaknya setiap semester itu seharusnya ada kewajiban untuk ada kedekatan dengan industri. Jadi mungkin itu kerja praktek, mungkin itu semacam internship, mungkin itu dalam bentuk ujian yang emang harus datang dalam bentuk memecahkan problem yang beneran pernah dihadapin oleh industri. Itu kayaknya mungkin gimana ya? Secara tema saya ngerasa bahwa sebenarnya kurikulum itu harus benar-benar diarahkan ke industri banget. Dan di mana bukan cuman secara teori oh industri ngerjain ini kita bakal belajar ini, tapi benar-benar dekat dengan industri di mana telah divalidasi oleh orang-orang yang praktek dalam industri bahwa ini relevan. Dan itu feedback itu harus terjadi ya seperti Bapak bilang tiap bulan harus ada pengertian bahwa oh ini sebenarnya materi yang relevan hari ini gitu. Nah, secara praktek gimana itu bisa diimplementasikan dalam struktur universitas saya enggak tahu. Oke, okay. Tadi saya sudah melihat presentasi dari Gojek.
Tadi saya melihat bahwa ada jumlah makanan 8.000 ton dan macam-macam. Oke, okay, sorry saya belum perkenalan, saya dari Puspisindo. Pekerjaan saya berhubungan dengan bahasa isyarat dan teman-teman tuli. Dan saya melihat data-data lengkap dari Gojek tadi. Nah, dan juga tadi melihat dari masalah dari Gojek itu, teman-teman tuli itu selalu SMS atau chat, kan ada feature-nya seperti itu kan ya, chat. Bagus, tetapi notes-nya itu harus bilang kalau saya tuli. Jadi harus diulang, diketik ulang selalu, tiap hari tiap pesan selalu ketik, saya tuli selalu ketik kayak gitu, saya capek. Mungkin bisa dikasih keterangan saya tuli, jadi bisa langsung dicentang ketika drivernya terima bahwa customer-nya itu tuli, artinya driver tidak lebih baik jangan menelpon. Jadi langsung SMS atau chat aja. Karena biasanya langsung ditelepon. Mungkin bisa seperti itu, bisa ada bantuan tambahan feature seperti itu. Dan juga ketika sudah dicentang tuli, mungkin bisa dibantu misalkan jumlah customer tuli itu ada berapa orang sih sebetulnya. Bisa membantu kami mungkin seperti itu, membantu customer tuli juga, jadi lebih nyaman juga memesannya dan juga tahu juga data mengenai customer tuli itu, berapa jumlahnya, kayak gitu. Jadi keuntungannya banyak. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini bentar, gue catat dulu ya. Oke, okay. Thank you. Oh, silakan. Ya, ya. Mungkin kan tadi kan tuli aja, mungkin bisa ditambah disabilitas lain kayak tunanetra atau tunadaksa seperti itu. Jadi ketika pesan atau yang pakai tongkat, jadi ketika pesan drivernya udah siap kalau customernya itu menghadapinya caranya gimana. Jadi tambahan itu aja sih sebetulnya. Thank you. That was very useful. Ada pertanyaan lagi tuh di situ? Okay, Mas Kevin Alwi, yeah. Mungkin bisa kita teman-teman bisa tanya nanti setelah sesi atau pas lunch break, karena kita mau ke next speaker selanjutnya. Oke, okay, okay. Terima kasih banyak untuk Mas Kevin Alwi. Mas, please stay di sini karena.